naik apa kita, Dek? Naik bis jadinya. Enggak jadi naik apa. Hah? Sabuk pengaman. Gak ada lah, dikerjain. Foto dulu, bertiga. Nah, bu. Ayo, belah sini. Luas tanah 283 hektar, belum termasuk istana Bogor.
Tanah Bogor sendiri memiliki luas tanah 28 hektar untuk keseluruhannya menjadi 115 hektar. Sudah jadi kita ada pohon hutan-hutan yang berasal dari Thailand. Iya, itu pada camping tuh, ada camping. Lagi kita ada camping campingan, Bu, suruh keluar. Pengurungan dari tapi dulunya dikumpulkan sebagai tempat koleksi tanaman langka dan sekarang sudah tidak dikumpulkan kembali karena perlu beberapa renovasi. Jadi kanan kita ini adalah pohon dapar. Pohon dapar sendiri adalah Iya, camping yang gak harus marshmallow deh, yang lain juga bisa buat dibakar.
Tepat di depan kita salah satu maskotnya kebun raya Bogor, pohon jodoh. Mereka tumbuh dari kecil hingga sekarang berdampingan. Berusia 154 tahun. Sebelah kanan kita pohon jodoh. Ini sekarang ikuti dan pohon jodoh. 154 tahun pohon jodoh. Kembali di sebelah kanan kita di depannya adalah makam keramat yang memakamkan Ratu Galuh berikut nama Bangun Ratu Galuh sendiri adalah istri dari Prabu Siliwangi. Di sebelah kanan kita komplek makam keramat. Itu ada kuburan deh. Ini ada apa nih? Pohonnya tumbang nih. Ini pohonnya tumbang. Sebelah kiri kita ada jembatan gantung merah. Yang konon katanya juga satu pasangan lalu jembatan tersebut hubungannya akan kandas atau putus. Jembatan gantung merah terus sekarang ditutup jembatannya. Kenapa ditutup? Karena sudah terlalu banyak populasi jomblo. Juga kan dikarenakan perlu renovasi, beberapa renovasi. Karena kan jembatan merah ini sudah terlalu tua, umurnya hampir sama dengan kebun raya Bogor, sudah hampir 200 tahun. Kembali sebelah kanan kita ini di atas tebingnya ini adalah zona bunga bangkai tumbuh. Sementara bunga bangkainya sedang tertidur menunggu 1 sampai 4 tahun lagi. Sebelah kiri kita ada koleksi tanaman sagu. Oh, ini tanaman sagu ya. Sebelah kiri kita ini ada yang sagu. Tunggu monumen kelapa sawit tertua di Asia Tenggara. Kita ada pohon pakis naga yang berusia 100 tahun. Pakis naga berusia 100 tahun. Itu lihat pohon pakis. Nanti jalannya lagi dilihatin. Bangkalan kita koleksi tanaman pandan. Ya.
Kebohan kaktus. Ini kaktus tuh banyak tuh ya. Kaktus. Ini jembatan merahnya. Di pohonnya deh, di pohonnya deh. Pak. Biarin. Kakak lihat yang lain. Sampai? Belum sananya. Sebelah kiri kita ada liftor sampai di Bandara Mata oleh Cibubur Raya Bogor. Lanjut.
Sebelah kiri kita ada tulang ikan paus biru. Oh, tulang ikan ini gede banget nih. Iya, besar sekali. Tulang ikan paus biru ini ditemukan di pesisir laut Garut, tepatnya di Pamampok. Koleksi tanaman bambu, macam-macam tanaman bambu, ada bambu kuning, bambu biru, bambu hitam, bambu petung atau bambu lantang. Ini bambu. Tentara Belanda dan para ilmuwan Belanda, kurang lebih ada 42 makam. Makam Belanda, makam kuno Belanda, kurang lebih ada 42 makam. Oke, sudah sampai di burung. Sini kita kemana? Giginya lu, giginya lu.
terus. 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 Terus.